Tips yang nak beritahu lah, you all rasa sebab tak sekarang? Okay. Bila you all nak masuk raudah lagi, sampai kat raudah, you all akan blank apa nak doa. Dia memang blank. Tiba-tiba kita rasa macam banyak sangat nak doa untuk apa tadi kan? Yang tak kahwin ingat nak jodoh je. Tiba-tiba tak ingat mak, tak ingat apa semua. So nak buat macam mana? Paling last sekali, paling ni kata, ya Allah Tuhanku, angkat doa semua doa yang terdetik di hatiku, yang hanya kau yang maha mengetahui. Tolonglah ya Allah, ya Tuhanku, aku ada di sini, angkatlah semua. Angkatlah semua, tolonglah ya Allah. Pasal kita akan tiba-tiba kita blank. Bila you all masuk dengan orang berpusu dan suasana tu, you all tengok. Bila especially bila, saya kata ikut saya, saya sendiri mamam belum, saya kata ikut saya. Dia macam ni, nak masuk rada, betulkan niat. Kalau betul niat, Allah memudahkan pada awal. Kita tadi Allah memudah kan, so niat betul dah. Banyakkan berselawat. Saya yang kalau kata kita ni, rapat. Memang rapat kat makan Rasulullah. Dalam makan Rasulullah tu. Dengar, okay, tips. Dengar ni. Dengar tip, dengar semua nah. Kita akan ada banyak mazhab tau. Ni dah, yang kita nak masuk ni ada ramai banyak mazhab. Kalau you all tengok yang pegang kain lap raudah apa kain-kain semua tu kan. Lap tu meratap menangis. Jangan kita tak boleh nah. Jangan ambil macam depan ambil sapu tangan, depan lap dinding-dinding. Jangan, kita tak boleh. Nah, jangan. Depan you all kan jumpa macam tu. You all kan tengok yang meratap semua, jangan sampai tahap macam tu. Nah. Kita tak elok, memang tak dibenarkan. Depa kan, you all tengok depa ambil sapu tangan, depa lap pagak-pagak tu dekat tempat Quran semua tu, jangan. Kita ada banyak mazhab ni, jangan buat itu. Nah, berdoa aja, banyakkan berdoa. Nah, sampai dekat mimbar Rasulullah, kalau masa time tu, lagi kalau tengok waktu ni saya kata doha aja, buat solat doha. Doa rezeki betul-betul. Insya-Allah. Nah. Semua dia masuk raudah ni, perbanyakkan doa. Doa. Nah, insya-Allah. Okay. Sekarang banget.